Halo. Apa? Party lagi? Wah, lu gila lo, kan gue masih hangover gara-gara tadi malam. Udah lo atur aja. Tapi sore ini gue pengen ketemu sama nyokap gue dulu. Gak penting. Lo tau sendiri kan, gue tuh harus manfaatin nyokap gue semaksimal mungkin. Karena udah bikin gue jadinya broken home. Ya udah kalau gitu. Sampai ntar ya. Oke bro. Yuk. Selamat pagi, Pak. Pagi, Rani. Loh, kamu harus potong rambut. Nama cantik kamu. Makasih, Pak. Belum ya? Iya. Oke. Aku baru aja mau naik ke kamar kamu. Kamu ngapain di sini? Ngapain? Aku udah seminggu penuh nginep di apartemen kamu, terus kamu tanya, aku mau ngapain? Sorry, aku lupa. Abisnya kan yang tidur di apartemenku bukan kamu aja. Yang lain juga banyak kali. Apa? Kamu udah bosan ya sama aku? Enggak, udah deh. Aku buru-buru, ya? Dah. Fik, tunggu Fik! Fiki! Ibu ada, Bi? Ada di dalam. Mama di sini. Mama udah nungguin kamu dari tadi. Bisa nggak sih kamu belajar lebih on time? Mama kan sibuk, Vic. Udah sarapan belum? Kenapa nggak kuliah? Itu gampang, Ma. Tenang aja. Masih banyak teman-teman saya yang cewek. Rebutan pengen ngabsenin saya. Itu ngapain itu, Seh? Don't smoke around me. Put it down. Emang ada apa sih, Ma? Ini soal perceraian Mama sama Papa. Itu lagi dibahas. Uang hasil pembagian harta gonogini Papa udah Mama tolak. Dan Mama tidak mau lagi hidup dari harta Papa kamu itu. Bagus lah. Lagi pula ngapain juga? Orang tukang selingkuh dipusingin. Tapi Papa kamu itu maksa. Dia akan memberikannya sama kamu. Mama pikir sih nggak perlu. Toh, karir Mama sebagai konsultan hukum
masih bagus. Dan belakangan ini banyak sekali artis yang meminta jasa Mama. Ironis ya, Ma? Maksud kamu? Ya, ironis aja. Sekarang pekerjaan Mama adalah menangani kasus-kasus perceraian dan perselingkuhan. Tapi Mama sendiri ngurusin Papa yang hobinya selingkuh aja, Mama nggak becus. Harusnya artis-artis itu tahu kalau rumah tangga mereka itu nggak bisa lebih baik daripada pengacaranya. Vicky, jaga dong omongan kamu. Masa kamu ngomong kasar sama Mama seperti itu? Vic, Mama sudah menerima tawaran dari pengacara Papa kamu itu. Dan Mama pikir sebaiknya kamu yang menemui dia setiap bulannya untuk mengurus harta itu. Oke? Gak bisa, Ma. Sibuk saya. Jangan banyak alasan dong, Vic. Oke, sekarang gini. Silakan kamu cari uang sendiri untuk membiayai party-party kamu yang heboh itu. Oke? Ma, I do anything for the party. Yeah. Siang, Pak. Siang. Ada bunga lili? Oh, ada. Perlu berapa tangkai? Saya pesen 100. Hah? 100? Maaf, Mas. Bukan soal itu. Saya tahu Mas pasti sanggup membayar 100 tangkai bunga lili. Tapi masalahnya kami tidak punya persediaan sebanyak itu. Maklumlah, bunga lili kan jarang dipesan orang. Kalau mawar, banyak. Aduh, jangan mawar, Pak. Kalau cewek dikasih mawar, itu bisa kegeeran. Nanti diminta kawin, saya yang repot dong. Makanya saya mau beli bunga lili aja. Di sini bunga lili ada berapa biji? Kalau 25 sampai 50 sih, saya usahakan ada. Saya ambil 23. Oh, iya. Kebetulan hari ini dia ulang tahun yang ke-23. Oh. Baliknya sana sendiri. Bajingan banget sih lo. Lo pikir gue cewek apaan? Berani lo nyentuh gue. Lo ngatur gue lo. Satu pemurahan lo ya. Rik, gak usah gue campur lo. Gila lo. Mampus lo sekalian. Emangnya lo kira lo siapa? Nyokap gue lo. Bisa ngatur-ngatur gue seenaknya? Hah? Lengsek lo semua. Apa itu?
maaf, aku harus pulang duluan. Mama aku di rumah sakit. Oh, ya udah. Salam buat mama ya. Cepet sembuh ya. Yeah. Kamu hati-hati ya. Kamu udah sadar? Lu siapa? Aku Tara. Gue Vicky. Semalam aku nemuin kamu di belakang tempat aku kerja. Kau pingsan, terus bawa belur. Tapi ya aku gak bisa nemuin tanda pengenal kamu, makanya aku bawa kamu ke flat aku. Pasti gara-gara tadi malam aku banyakan minum. Gue punya telepon dong. Aku gak punya telepon. Tapi aku bisa antar kamu ke kantor polisi. Mau ngapain? Gue tuh bukannya pengen nelfon polisi, tapi gue menelpon nyokap gue. Biar gue langsung dipesenin mobil baru, sama gue suruh nyokap gue untuk blokir semua ATM gue. Tapi by the way, ini flat lo. Aku udah bikinin kamu sup nih. Makan yuk. Itu sketsa semuanya punya lo.
kok pada belum jadi? Aneh. Ntar supnya keburu dingin. Makan deh. Abis itu biar aku bersihin lagi luka kamu, ya? Pasti sengaja ya gak mau nyelesain semua sketsa ini. Punya kenangan buruk? Nah, gue tahu. Pasti dia ini butiri lo. Yang kerjaan nyiksa lo tiap hari waktu lo kecil. Iya kan? Kok lo nangis sih? Bukan. Itu bukan ibu tiriku. Dia ibu kandungku. Perempuan terbaik yang pernah aku kenal. Ya harusnya kalau sketsa-sketsa ini ya ibu kandung kamu kan harus kamu selesain. Kalau perlu kamu kasih bingkai. Ceritanya panjang. Kamu gak akan tertarik. Oh, siapa bilang aku gak ada waktu? Aku banyak waktu kok. Cerita aja gak apa-apa. Sini. Tahu ayah dan ibuku akan bercerai. Karena rasa marah dan kecewa, aku langsung kabur dari rumah. Dan aku menjalani hari-hariku seperti biasa dengan mengerjakan apa aja yang bisa aku kerjain. Yang penting bisa membuat aku survive. Tapi justru itu yang membuatku menyesal. Aku nggak tahu kalau ibuku tuh mengidap penyakit kanker. Hingga akhirnya ia meninggal. Dan aku nggak ada di sisinya. Sebenarnya aku sangat suka melukis. Tapi aku gak bisa menyelesaikan semua lukisanku. Karena aku belum bisa memaafkan diriku. Memaafkan ayahku. Apalagi memaafkan ibuku yang gak pernah memberitahu tentang penyakitnya. Mereka sudah membuat hidup dan kepercayaanku tuh hancur. Tapi aku yakin aku pasti bisa menyelesaikan semua lukisanku kalau aku sudah merasa percaya lagi. Dan ada sesuatu yang membuatku bahagia. Lupain aja, cuma masalahku aja kok. Tapi ngomong-ngomong, sup yang di meja itu masih ada nggak di dapur? Kayaknya kurang deh. Boleh kan nambah? Tapi sekarang bersihin luka kamu dulu ya. Ya udah.
kemana aja sih? Kalau party jangan kelewatan begini dong. HP nggak diangkat. Cepetan hubungin mama ya. Kamu kan harus ngurusin harta dari papa kamu ke pengacara. Honey, makasih ya bunga lilinya. Love the so much. Kamu kemana aja sih? Aku coba hubungin HP kamu, tapi nggak bisa-bisa. Call me ya, baby. Miss you. Vicky, mama betul-betul khawatir deh. Satu jam lagi kamu nggak telepon, mama akan telepon polisi loh. Telepon mama ya. Alhamdulillah sehat. Tara, nanti kita jalan yuk. Jalan kemana? Kemana ya? Nonton boleh, makan juga boleh. Pokoknya terserah kamu mau mana. Tapi shiftku masih ada setengah jam lagi. Setengah jam lagi? Gak apa-apa, aku tungguin. Tapi kamu jangan lupa bawain pesanku dulu. Aku mau pesen iced tea yang manis banget. Kayak kamu. Oke deh. Bentar ya. Kelepotan makan ini. Jorok kasar. Gimana kalau sekarang kita lihat-lihat baju? Hah? Apa mau langsung pulang aja? Apa mau... Pulang aja deh, udah malam. Pipi. Hai. Ngomong-ngomong, kamu udah lama kerja di sini? Lumayan. Kamu dari mana tadi? Aku tadi habis rumah temen. Tapi kebetulan tadi lewat sini, ya udah. Sekali mampir aja. Bentar ya. Mamaku. Kamu anak mamanya ternyata? Siapa bilang? Enggak kali. Tara, kayaknya aku harus pergi deh. Ya, kamu kan baru datang. Next time, aku pasti main lagi sini. Janji. Ya udah. Makasih ya. Hati-hati ya. Iya. Kak. Rani, tumben kesini. Iya, sebenernya gue udah dari tadi lagi kesini. Cuma lo nya aja yang gak ngeliat. Asik pacaran sih. Vicky itu bukan pacarku. Bagus deh. Maksudnya? Iya, Vicky itu salah satu tenan di apartemen tempat aku kerja. Oh ya? Terus? Iya, tapi lo harus hati-hati lo sama dia. Dia itu suka kencan sama gadis-gadis. Dan mereka biasanya dibawa ke apartemennya dia. Masa sih, Ran? Gak mungkin deh. Vicky orangnya baik kok.
Selamat siang, Bos. Hari ini ada 100 bunga lili, 100 carnation, 100... Saya mau bunga mawar 100. Terserah, mau warna merah atau putih. Wow, selamat. Selamat ya. Selamat apa? Loh, kan Mas sendiri yang bilang, cewek jangan dikasih bunga mawar, nanti minta dinikahi. Nah, sekarang Mas mau nikah kan? Betul ya? Oh yang itu, yang ini beda lagi Pak. Cewek yang satu ini adalah cewek yang sangat istimewa. Ini Pak. Aku kangen banget sama sup buatan kamu. Habis itu, baru kamu boleh memulai melukis sketsamu. Suite Vicky. Tunggu sebentar ya. Maaf Mbak, teleponnya gak kesambung. Mungkin akan saya coba satu kali lagi ya. Gak usah. Saya langsung kesana aja. Halo, Tara. Ini Rani, Tar. Ra, kayaknya sekarang lo harus kesini deh. Iya. Enggak, soalnya tadi ada seorang cewek dan gue yakin itu pasti pacar barunya Vicky. Lo harus kesini supaya lo bisa tahu Vicky itu sebenarnya kayak apa. Cepet ya. Kamu tahu aja aku suka bunga lili. Makasih ya. Tapi akhir-akhir ini kamu susah banget ya dihubungin. Aku telepon gak pernah diangkat, SMS gak pernah dibalas.
Makanya aku kesini. Aku kangen banget sama kamu. Habis gimana dong? Aku jangan habis kerampokan. Ya ampun, kasihan banget sih kamu. Ya udah, kalau gitu minum wine aja ya. Lebih relax. Sama cewek di apartemenku sendiri. Udah gila kamu ya? Aku gila. Kamu yang gak punya perasaan. Apa-apaan nih? Lo tuh gak berhak marah sama gue, tau gak? Emang kita pacaran? Lo gak pernah ngasih gue sesuatu dan gue gak pernah minta sesuatu sama lo. Jadi lo gak berhak campur urusan gue. Ngerti lo? Sama cewek di apartemenku sendiri. Lo gila kamu ya? Lo tuh gak berhak marah sama gue, tau gak? Emang kita pacaran? Lo gak pernah ngasih gue sesuatu dan gue gak pernah minta sesuatu sama lo. Jadi lo gak berhak campur urusan gue. Ngerti lo? This is Vicky. Tinggal pesan aja, nanti gue telepon balik. Sayang, ini aku, Siska. Kamu kenapa sih telepon gak pernah diangkat? Call me ya. I miss you. Tapi suatu saat pasti aku akan bisa menyelesaikan lukisanku. Kalau aku sudah bisa merasa percaya lagi. Dan kalau aku sudah bisa menemukan sesuatu yang bisa membuatku bahagia. Mas, bonnya belum. Wait.
Permisi. Ya. Taranya ada? Kayaknya di belakang dia. Di belakang ya? Hmm. Makasih ya. Lo yakin ngelakuin ini semua? Yap. Dan gue emang udah pikirin, ini mungkin jalan terbaik buat gue. Ya bukan berarti gue gak suka kerja di sini juga, Dan. Cuma dengan kerjaan gue sebagai tour guide, ya gue bisa nyalurin hobi jalan-jalan gue. Gue pasti bakal kangen banget sama lo, Tan. Kalau nggak ada lo, gue pasti masih nganggur dan gue nggak tahu gimana cara bayarnya rumah sakit nyokap gue. Makasih banget ya, Tan, buat semuanya. Lo emang sahabat kita. Makasih ya. Iya, Dan. Gue juga pasti bakal kangen banget sama lo. Ngapain lo kesini? Kenapa sih? Kamu gak suka ya liat aku dateng? Tadi pintu suit kamu kebuka, jadinya aku masuk deh. Kamu pikir dengan sikap kamu yang dingin ke aku bakalan nyerah? Kamu tahu ya, buat aku itu cowok yang dingin so sexy. Vicky? Vic, gue kayaknya pergi dulu deh, masih ada urusan gitu. Ya? Permisi, Tante. Salam untuk mama kamu ya, Siska. Mama ngapain sih kesini nge-telepon dulu? Emang ada apa sih? Saya lagi gak ada banyak waktu. Bentar lagi saya mau pergi. Kamu gak perlu basa-basi gitu, Devik. Kamu kan tahu kalau Siska itu adalah anak klien mama yang terbesar. Kamu tuh sengaja ya mau ngerusak hubungan mama sama ibunya Siska? Mama ngomong denger gak? Sejak kapan Mama peduli sama saya, Ma? Kalau Mama peduli, mungkin sekarang saya masih punya keluarga yang utuh. Bukan keluarga bawa keram kayak sekarang ini. Mama bangga, Mama senang jadi single mother. Iya kan? Asal Mama tahu ya. Mama biarin Papa kawin lagi kan? Mama gagal. Mama gagal. Puas, Ma? Ngajar. Mama beliin kamu apartemen ini, Vic. Itu karena kamu yang minta. Tapi apa yang kamu lakuin di sini? Kamu malah berbuat yang enggak-enggak. Dan sekarang, kamu malah mau nyalahin Mama. Eh? Mama tahu apa dengan kehidupan saya, Ma? Mama gak pernah tahu sepicil pun. Jadi Mama gak bisa nuduh saya seenaknya. Mama gak pernah ngedidik kamu seperti ini, Nak. Mama gak pernah memperlakukan kamu seburuk itu. Sekarang kamu keluar dari apartemen ini. Keluar dari apartemen ini dan kamu pulang ke rumah papa kamu yang brengsek itu. Sama Mama tahu, Ima.
Saya nggak akan pulang lagi ke rumah papa saya yang brengsek itu. Saya nggak perlu lagi hidup sama mama. Saya udah dewasa, Ma. Saya bakal buktikan sama kalian berdua, kalau tanpa mama dan papa, saya bisa bertahan! Lo nggak tahu, dia udah pindah. Apa? Udah pindah? Pindah ke mana? Sekarang dia kerja di travel agent. Jadi tour guide. Jadi tour guide? Travelnya di mana? Wah, detailnya sih gue nggak tahu. Bos, yuk. Tara kerja di mana sih? Waduh, dia nggak bilang apa-apa. Coba ya nggak samperin flatnya. Lo samperin aja ke flat. Tara? 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 Maaf, Mas. Orangnya udah pindah. Hah? Tara udah pindah? Pindah ke mana, Mbak? Nggak tahu. Makasih, Mbak. Halo, Nit. Nit, Nit, please jangan ditutup dulu teleponnya. Nita. Nit, aku mau minta maaf sama kamu, Nit. Soal kejadian yang di nightclub. Enggak, kamu harus... Nit, jangan... Nit, Nita, halo. Nita! Halo. Halo, Siska sayang. Ini aku sayang. Iya. Hah, apa? Enggak, jangan. Jangan ke apartemenku dulu. Ya, aku soalnya aku udah lama gak tinggal di situ. Ya, aku cuma pengen hidup mandiri aja. Aku capek sayang. Selama ini hidupku kan terlalu ditanggung sama orang tuaku. Ya, aku malu aja. Makanya itu, sementara ini aku bisa kan tinggal di tempat kamu. Ya emang aku udah gak punya apa-apa lagi.
Tapi aku masih sayang sama kamu, Sis. Aku masih sayang sama kamu. Sis, jangan di... Sis! Siska! Halo? Halo? Siska! Matre! Sama aja semua cewek. Bukan hari ini juga. Maaf loh, Pak. Sebenarnya saya kesini bukan pengen beli bunga. Loh? Lalu? Kalau boleh, saya pengen bantu-bantu di sini, Pak. Maksudnya, Mas Vicky mau kasih modal buat toko bunga saya? Saya senang sekali. Bukan, Pak. Maksudnya mau bekerja di tempat saya, di sini. Tapi kenapa? Mas Vicky kan orang kaya, mampu membelikan bunga ratusan untuk pacar-pacar Mas. Yang kaya itu kan orang tua saya, Pak. Saya cuma pengen. Baiklah kalau begitu. Maksud Bapak, saya boleh kerja di sini, Pak? Mas Vicky tinggal di mana? Kalau bisa, datang pagi. Supaya bisa menata bunga-bunga yang baru mekar. Ya? Saya juga masih belum tahu, Pak, saya harus tinggal di mana. Ya sudah. Kalau begitu, Mas Vicky bisa tinggal di bilik belakang. Sekalian jaga toko ini. Gimana? Yang benar, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Dari cerah. Ada kue coklat. Kue coklat. Tadi ada yang kesini. Cewek. Bilangnya sih besok dia mau datang lagi. Cewek.
Siapa ya? Mas Vicky, Mas Vicky, apaan sih Pak? Ini ada kiriman makanan lagi, biasa dari wanita. Tuh wanita yang ngirimnya ada di depan. Mama ingin kamu menjadi anak mama yang dulu, yang penurut. Mama gak tahan lihat kamu kayak begini nih. Ma, saya ini laki-laki, Ma. Memang dulu saya pernah melakukan kesalahan. Tapi sekarang, saya mau memperbaiki hidup saya. Fik, maafin mama dong, nak. Maafin mama. Mama tahu. Mama terlalu sibuk dengan urusan mama dulu. Tapi mama nggak ada maksud untuk menelantarkan kamu. Hanya ada satu hal yang selalu mengganggu mama setiap kali mama ngelihat kamu. Mama selalu ingat dengan papa. Dan itu sangat menyakitkan mama, Vic. Mama duduk deh. Mama tahu nggak? Saya sekarang bahagia dengan hidup saya yang ada sekarang. Mama ingin kita kembali ke rumah kita yang dulu. Mama ingin kita bersama-sama lagi, nak. Dan Mama janji, Vic. Sungguh Mama janji. Mama akan lebih memperhatikan kamu, sayang. Ma, Vicky gak mau balik lagi jadi Vicky yang dulu. Tapi, Vic. Vicky mau jadi Vicky yang baru. Vicky yang lebih mandiri. Oke. Tapi Mama minta syarat dari kamu. Kamu harus terus kuliah sampai selesai atas biaya Mama. Dan kamu harus kembali ke apartemen kamu yang dulu. Saya akan berurusan kuliah saya, Ma. Tapi saya tidak akan balik lagi ke apartemen saya yang lama. Terus kamu mau tinggal di mana, nak?
Serius? Jadi gimana? Suka? Suka, Mbak. Abis nggak ada tempat lain selain tempat ini yang pengen saya tinggalin. Tapi, Nak, apa kamu yakin Mama bisa carikan apartemen lain? Atau mungkin... Udah lah, Ma. Mbak, secepatnya saya akan pindahkan semua barang-barang seksi. Saya ambil flat ini. Bila kau ada, ku simpankan isi hatiku padamu. Ku lepaskan segalanya. Malam ini ingin ku dekat erat dirimu, kasih akan pernah ku lepas rasa. Cantik-sik buat lo. Sebentar ya. Oke, di teks ya. Yap. Weh, Tara. Halo, Bos. Aduh. Gimana? Betah kamu di sana? Ya, betah sih. Cuma lebih betah di sini. Oh iya. Waktu itu teman kamu nyariin. Oh ya? Siapa? Itu yang suka kesini. Vicky. Ngapain dia? Tahu. Dia kok sampai gitu aman nyariin kamu? Dua kali udah di sini. Nah, pas sehari setelah kamu keluar, dua hari atau tiga hari setelah itu, dia sini lagi. Halo, Rani. Tara. Ya ampun, apa kabar? Baik. Udah lama banget nggak ketemu. Kayaknya tadi gue mimpi deh waktu dengar suara lo di telepon. Gue juga kayak mimpi kesini sekarang. Oh iya, kabarnya Vicky gimana? Vicky? Ya ampun, Ra. Vicky itu udah gak tinggal di sini lagi. Udah sekitar 3 bulan kalau gak salah. 3 bulan? Terus Vicky tinggal di mana sekarang? Permisi, Pak. Halo kakak, mau beli bunga ya? Saya mau nanya, kalau Vicky kerja di sini kan Pak, bisa ketemu nggak? Loh, justru saya mau cari dia, di mana sekarang adanya? Emangnya Vicky udah nggak kerja di sini lagi? Masih, tapi sudah hampir satu minggu ini dia nggak kerja. Satu minggu? Iya. Maaf, kalau Bapak punya alamatnya saya boleh minta? Sebentar ya.
Saya cari dulu, Kak. Sepertinya sih dia pernah tulis alamat. Nah, ini alamatnya. Nanti kalau ketemu Vicky, sekalian titip pesan ya. Bilang suruh dia kasih kabar gitu. Iya, makasih ya, Pak. Iya. Bapak yakin ini alamatnya? Betul. Nggak salah, Pak. Makasih ya, Pak. Kenapa bisa panas gini sih, Vicky?
Aku pikir tadi aku mimpi ngeliat kamu datang. Ternyata kamu benar-benar ada. Makan dulu ya. Sebenernya sih aku masih pengen lagi, tapi kayaknya perut kau udah penuh. Tapi dikit lagi kok, abisin aja ya. Buat nanti aja, gimana? Tara, kamu mau kemana? Aku cuma mau pergi bentar kok. Persediaan makanan kamu udah habis, ya? Aku nggak akan biarin kamu pergi sendiri. Tanpamu ku tak bisa berlari menuju jahat.